Bapak Ibu yang kami hormati, pembukaan sudah kami lalui. Kami masuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Tanah Papua. Indonesia Raya. Izinkan saya selaku Kepala Dinas Kesehatan untuk menyampaikan laporan tentang latar belakang pembangunan puskesmas kepada Bapak Bupati. Latar belakang Bapak Bupati yang terhormat, perlu saya laporkan bahwa pembangunan puskesmas Macuan bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, meningkatkan penanganan permasalahan kesehatan lokal, dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama masyarakat di wilayah Macuan, Distrik Masni. Dan untuk menjawab permohonan itu, masyarakat Macuan telah mendapatkan pelayanan kesehatan, maka perlu dibangun puskesmas yang lebih memadai, baik dari segi akses pelayanan, kenyamanan, dan keamanan. Bapak Bupati yang terhormat, konsep pembangunan puskesmas Macuan saat ini kami sudah menyesuaikan dengan Permenkes 75 tahun 2014. Dan ini merupakan salah satu visi dan misi dari Bapak Bupati selaku pimpinan Kabupaten Manokwari. Bapak Bupati yang terhormat, perlu saya juga laporkan bahwa puskesmas ini kami sudah melengkapi dengan secara bertahap peralatan kesehatan di puskesmas ini melalui dana DAP tahun 2018. Dan perlu diketahui pula bahwa pada tahun 2019 telah dibangun 3 rumah petugas. Mungkin ada di posisi di sana, rumah kepala puskesmas, rumah dokter dan perawat. Ya, sudah saya sampaikan bahwa ini adalah puskesmas yang ke-15 di Kabupaten Manokwari. Dan jumlah tenaga yang ada sekarang yaitu 11 orang, di mana 8 PNS dan 3 honor daerah. Kalau menurut standar dari ketenagaan Permenkes 75 tahun 2012 itu minimal ada 19 yang terpenuhi. Kalau untuk sebagai komposisi yang ada sekarang belum memenuhi. Seharusnya kan dokter umum ada 1, dokter gigi 1, perawat 5, bidan 4. Perawat di sini 4. Bidan 5. Jadi sudah. Kemudian yang belum ada adalah tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan belum ada, analis laboratorium, karena kita laboratorium juga belum ada, Bapak. Kemudian tenaga gizi ada 1 yang di kampus sekarang. Tenaga kefarmasian yaitu apoteker minimal atau asisten apoteker belum ada. Administrasi 2. Jadi mungkin pada Bapak Bupati untuk puskesmas sekarang selain tenaga kesehatan juga dipikirkan tenaga administrasi. Ya, termasuk di sini mungkin IT atau berhubungan dengan keuangan. Dan kita selalu kesulitan tentang pertanggungjawaban keuangan. Kemudian untuk laboratorium alat kesehatan yaitu laboratorium yang belum ada, tadi saya sampaikan memang tenaganya juga belum ada.
Kemudian kursi gigi untuk dokter gigi, kursi gigi set maksudnya, jadi lengkap ya, dan kursinya saja tapi set. Untuk ya mungkin harapan juga puskesmas, yaitu mobil puskesmas keliling. Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perlindungan dan penyertaannya sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan peresmian gedung Puskesmas Macuan SP5 Distrik Masri dengan penuh sukacita. Hadirin yang saya hormati, pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat tercapai derajat kesehatan yang optimal. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di seluruh tanah air. Salah satu upaya pemenuhan tersebut adalah penyediaan sarana-prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan, terutama tingkat dasar Puskesmas Macuan SP5 yang baru dibangun. Ini merupakan salah satu program dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerja Puskesmas Macuan SP5. Adapun pelayanan dasar yang dilakukan oleh Puskesmas Macuan SP5 meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan persalinan normal, pelayanan rawat jalan dalam gedung, pelayanan luar gedung berupa posyandu. Hadirin yang saya hormati, melalui fasilitas yang telah disediakan ini, saya mengimbau kepada Kepala Puskesmas beserta seluruh staf agar bangunan baru ini dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sejalan dengan makin tingginya harapan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dan saya mengajak seluruh jajaran kesehatan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut: meningkatkan komunikasi yang efektif dengan para pasien serta menghormati hak pasien, mengutamakan keselamatan dan keamanan pasien dengan sedini mungkin, mengenali tanda-tanda keberhasilan atau kegagalan dalam pengobatan, menghindari salah tindakan yang menyimpang dari standar operasional prosedur yang berlaku dan menyimpang dari etika profesi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan, memperbaiki dan meningkatkan fasilitas puskesmas Macuan SP5 sesuai dengan standar pelayanan persyaratan mutu, keamanan dan keselamatan, menyelenggarakan tata kelola puskesmas yang baik, baik good governance, yaitu dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen puskesmas Macuan SP5 yang akuntabilitas, independensi, responsibilitas dan kewajaran, melakukan pelayanan promosi kesehatan dan pelayanan preventif pencegahan penyakit, melakukan pelayanan pengobatan atau terapi yang bermutu. Hadirin yang saya hormati, pembangunan Puskesmas Macuan SP5 berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat SP5, sehingga pembangunan ini merupakan wujud nyata dalam mendekatkan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar penyelenggaraan tugas dan fungsi puskesmas kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas menjadi maksimal. Pada kesempatan yang baik ini, saya perlu mengingatkan kembali bahwa permasalahan di bidang kesehatan menjadi tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita menjaga fasilitas yang telah kita miliki ini agar dapat memberikan kenyamanan pada semua petugas yang nantinya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada kita semua yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya berpesan kepada para tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Macuan SP5 ini agar mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dan memperhatikan keselamatan kesehatan diri dalam bekerja. Semoga dengan adanya pembangunan baru Puskesmas Macuan SP5 ini, masyarakat secara keseluruhan khususnya distrik Masri bisa merasakan pelayanan kesehatan yang baik dan maksimal. Ya baik, saya tambahan, ya saya kira di distrik Masri ini 3 puskesmas ya.
ada puskesmas ya, di Masri, Pokja, dan juga ini yang puskesmas yang ketiga. Karena kita lihat ya, ini merupakan hasil ya dari pernah kami turun lapangan sebelum kami waktu itu kami sudah menjanjikan bahwa akan buat bangun puskesmas di tempat ini karena kami lihat jarak antara dari sini ke apa Masri dan Pokja begitu jauh sehingga ya kami harus bangun puskesmas ini di sini dan ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di sini bahkan yang ada di apa Kalimerah ya ini kan jauh jadi kalau ke sana jauh ya dan juga di Wasegi ya bisa ke sini ya sehingga ya kami bisa bangun ya sudah selesai di 2019 ya ya sudah selesai mau resmikan tetapi yang tertunda tetapi ya kami menyampaikan terima kasih kepada pemilik hak wilayah dalam hal ini Julianus Pidota yang mantan anggota DPR dia datang dia bilang sudah resmikan saja sudah karena saya sakit saya mau berobat di mana jadi ya, sehingga ya, saya bilang okay, kalau begitu ya terima kasih kita akan resmikan sebenarnya suruh kita rencana tanggal 11 kemarin tetapi karena ada kesibukan ya sehingga ya kita ya saya jadwalkan untuk hari Jumat ya hari ini ya tadi ada beberapa kekurangan yang tadi disampaikan ya tadi ya saya kira di terutama untuk mobil ya ini kan puskesmas selesai kenapa kemarin tidak bisa diusulkan harus siap-siap dan sudah ada nah, 2020 sudah ada ya berarti dan fasilitas yang lain ya rumah baru itu masuk dulu nanti ada kekurangan kalau tidak bisa masuk kita tidak bisa lihat kekurangan di dalam jadi masuk saja dulu baru lihat oh dikurangi di sini ya dan juga saya lihat mungkin belum ada teralis juga ya ya teralis harus ya dipasangnya sampai ya ada yang masuk kami obat lagi pakai mabuk bisa obat ya. Kalau cari yang lain tidak ada, ya bisa obat juga, bisa pakai campur, ya bisa. Ya, jadi ini harus sudah ya dipikirkan untuk teralis harus dipasang supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kan masih, ya belumlah masih di desa kampung, tapi kita tidak tahu berapa tahun kemudian. Ya, ya jadi nanti itu yang harus dipikirkan, harus alat-alat yang kurang. Masih kurang, ya alkes yang masih kurang diusulkan, ya bahkan juga tenaga juga yang masih dibutuhkan, yang mana bisa diusulkan saja, ya biar nanti dalam rekrutmen nanti, ya bisa sampaikan ke MBK-nya untuk kita usul dalam formasi, ya karena kalau tidak bisa kita tahu, ya kita tidak tahu mau usul yang mana. Akhirnya kita usul tenaga-tenaga yang sama tertampung semua tempat ini. Ya, saya kira mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih. Kapan nama, penandatanganan prasasti, dan pengguntingan pita. Ya, ya sebelum saya buka, ini kayaknya harus ganti baru nanti. Ya, harus agak depan sana, ini menghalangi. Ya. Ini biasa nanti anak-anak kecil mudah-mudahan pasti lari main-main di bawah sini. Yang dilengkapi juga mungkin dipikirkan adalah taman bermain anak-anak. Ya baik, Bapak Wakil Bupati Manokwari yang saya hormati, Pak Sekretaris Daerah yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Jumat tanggal 14 Februari tahun 2020, saya Bupati Manokwari secara resmi ya membuka selubung papan nama sebagai tanda peresmian gedung Puskesmas Macuan untuk dapat dipergunakan dalam pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat di distrik Masri. Semoga semua ini ya masyarakat Masri
semakin hari semakin sehat. Amin. Dengan mengadakan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Wakil Bupati Manokwari atas nama Bapak Bupati Kabupaten Manokwari, beliau ada juga bersama-sama di tengah-tengah kita, tapi karena beliau sudah dua event yang beliau laksanakan, beliau berbaik hati untuk saya melakukan penggulingan ini. Oleh karena itu, pada hari ini tanggal 14 Februari tahun 2020 secara resmi saya akan menggunting pita ini sebagai tanda bahwa gedung Puskesmas Kampung Pacuan Distrik Mas ini dimanfaatkan. Tidak apa-apa.
Tapi belum dingin. Iya Bapak, untuk sementara ini belum. Untuk sementara kan belum makasih ikuti. Iya, rencananya. Momennya dipakai kipas angin Pak. Siap. Iya, sudah. Kan terus kita harus ngapain? Aku sah.